Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada semua hadirin yang ada di negara Indonesia termasuk di Aceh. Nama saya Musafir Ramadhani. Saya adalah seorang jamaah di salah satu pondok pesantren yaitu di Kayah Nikau Rahmat. Kami bekerjasama dengan ACT yaitu Aksi Cepat Tanggap Relawan Indonesia yang sedang saling tolong menolong dan saling membantu kaum-kaum Indonesia yang ada di Indonesia ini. ACT yaitu adalah suatu komunitas, suatu organisasi yang saling tolong menolong yang sedang dilanda itu sekarang adalah Rohingya. Rohingya adalah suatu daerah yang terletak di negara Myanmar. Orang Myanmar sedang mengusir, membakar, menyiksa orang-orang Islam yang ada di Myanmar sekarang. Jadi bagi kaum-kaum Indonesia termasuk kaum-kaum orang-orang di Aceh, ada kemudahan, ada rezeki yang Allah berikan, ada sedikit kemampuan yang Allah berikan, alangkah indah dan mulianya. Sedekahlah semampu, sekekuatan, setenaga antum-antum semua, apa itu uang, baju, beras dan lain-lain. Karena mereka sedang mengungsi di perbatasan yaitu Bangladesh. Sekitar 450 ribu jiwa orang Myanmar, orang Rohingya mengungsi dikarenakan diusir oleh pemerintahan Myanmar. Maka oleh sebab itu, apabila kita cinta umat Muslim, cinta sesama, cinta kemanusiaan, maka marilah kita yang ada kemudahan, carilah sedekah, memberilah untuk mereka. Di kantor ACT di Bandar Aceh, yaitu di samping atau di depan blok atau di dekat Bermanjir. Jadi inilah dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Ini saya sedang membantu relawan ACT untuk membantu penduduk yang ada di Rohingya yang sedang dibantai oleh Myanmar, dibakar rumahnya, diusir dari Myanmar. Maka mereka sedang kelaparan, sedang usung lapar dan mereka tak ada kemampuan untuk uang dan mencari pekerjaan. Jadi apabila kita ada sedikit kemudahan, maka marilah kita menderma semampuan kita, seikhlas menolong umat Allah, menolong kaumnya Nabi Muhammad SAW, menolong sesama umat Islam dan menolong sesama kemanusiaan. Inilah dari saya. Saya sekarang di Bandar Aceh, di Provinsi Aceh. Bagi yang mendengar dan melihat video ini, marilah kita sama-sama membantu dan sama-sama kita menolong umat Islam. Ini dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.